seorang wanita parubaya warga Palembang, Sumatera Utara sejak tanggal 14 Juni 2018 terlantar di kota Sibolga, Sumatera Utara akibat ditinggalkan teman yang membawanya dengan janji-janji bertamasya jalan-jalan ke kota Sibolga. Warga terlantar ini mengaku bernama Marlina yang berusia 36 tahun. Marlina mengakui bahwa orang tuanya bertempat tinggal di Kampung Baru Palembang dan dirinya telah janda tanpa anak. Menurutnya awal kejadiannya bermula saat temannya dua sejoli yang bernama Herman mengajaknya jalan-jalan ke Sibolga mengendarai sebuah mobil Toyota Yaris berwarna merah. Namun sesampainya di Sibolga temannya meninggalkannya sehingga dia terdampar di musala Pemko Sibolga. Marlina berharap ada pihak yang berkenan memulangkannya ke kampung halamannya. Naik motor apa, Bu? Naik motor apa itu dari Palembang? Mobil pribadi. Memang dari Palembang mau tujuan kemana, Kian? Mau main-main sama teman orang tiga, yang dua ini pacaran. Aku ikut main-main. Tadinya saya udah ngelapor sama polisi, tapi polisinya gak ada nganggap saya kayak orang gitu. Pokoknya lebaran di sini lah, gitu. Jadi kawan ibu itu ke Palembang? Iya. Masih sudah suami istri? Pacaran orang itu. Sementara wali kota Sibolga melalui PLT Kepala Dinas Sosial mengatakan, pihak Pemko Sibolga siap memfasilitasi orang terlantar tersebut ke daerah asalnya jika ada bukti kependudukannya. Dan jika pun tak ada bukti-bukti dirinya, akan dilakukan pencarian melalui wawancara dengan yang bersangkutan. Dan jika dalam keadaan sakit akan diobati terlebih dahulu. Itu akan kita kirimkan ke dinas sosial asalnya. Dan itu menurut peraturannya juga, itu hanya kita bantu sekedar arah ongkos dan biaya makannya di jalan. Kira-kira begitu yang bisa kita bantu kepada yang terlantar di kota Sibolga ini. Dan itu sudah beberapa kali kita antar, bukan hanya satu dua orang, malah sudah lebih dari. Sering ditangani, Pak? Sudah bisa kita tangani. Termasuk yang dari mana-mana, Pak? Itu orang dari, yang terakhir itu dari Batam, dari Batam, dari ke apa, Pak? Palembang. Palembang, itu ada terakhir, itu ada dari Jawa, ada dari apa, banyak yang kita bantu. Dan itu ada yang balik lagi, yang tadinya dia tenaga kerja, tahu-tahu. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Kembalikan ke dinas sosial yang salahnya.